Aku fotografer Kiki. Pekerjaanku adalah mengambil foto luar biasa untuk pelanggan kamu. Ada pelanggan di sini. Fotografer Kiki, ayo kita mulai. Halo. Halo. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membuat beberapa foto tanda pengenal. Oh? Tidak masalah, kamu dapat. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu pengisi. Lampu latar belakang. Kotak lembut. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Aku ingin membuat foto tanda pengenal dengan latar belakang biru. Tidak masalah. Tekan. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Pastikan untuk memakai pakaian bersih saat difoto. Lap wajahmu hingga bersih agar kamu memiliki lebih banyak foto cantik. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Yeah. Ayo kita ambil foto. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, tarik. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, aku suka foto yang kamu buat. Halo. Halo fotografer Kiki. Ada yang bisa saya bantu? Keluargaku ingin membuat foto keluarga. Tidak masalah, kamu dapat. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera film. Film. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Buka tutup belakang kamera.
Buka roll dan pasang film. Studio foto ini gelap sekali. Ayo kita siapkan lampu fotografi agar kita dapat mengambil foto pelanggan dengan cerah. Lampu latar belakang. Kotak lembut. Lampu pengisi. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan. Pilih latar belakang yang kamu suka. Atur posisi yang sesuai untuk para pelanggan. Kamu siap? Ayo kita mulai ambil foto. 3, 2, ayo kita ambil foto. Foto keluarga sudah siap. Kalian semua terlihat luar. Foto yang diambil harus diproses. Ayo kita berangkat. Ramuan ajaib ini memungkinkan gambar tersembunyi untuk muncul. Film masih sedikit basah. Film harus dikeringkan terlebih dulu. Masukkan film ke dalam wadah penahan film. Muat wadah penahan film ke dalam alat pembesar untuk memperbesar foto. Lihat, foto telah diperbesar dan terlihat luar biasa. Terakhir, ayo kita pilih bingkai foto yang keren. Ada yang bisa saya bantu? Fotografer Kiki, dapatkah kamu mengambil beberapa foto tanda pengenal untuk anak-anakku? Tidak masalah, kamu dapat. Kita harus memilih beberapa peralatan yang sesuai sebelum memotret. Kamera digital. Baterai kamera. Lensa standar. Peralatan telah dipilih. Ayo kita mulai merakit kamera. Pertama-tama, buka tutup baterai kamera. Kamera digital harus menggunakan baterai. Lalu, lepaskan penutup lensa. Terakhir, pasang lensa. Kamera sudah siap. Ayo kita kerjakan persiapan lainnya. Studio foto ini gelap sekali. Lampu latar belakang. Lampu pengisi. Kotak lembut. Pengaturan lampu sudah selesai. Terlihat menakjubkan.
Tolong bantu aku mengambil foto tanda pengenal dengan latar belakang merah. Tidak masalah. Tahukah kamu barang mana yang harus disingkirkan? Turunkan lengan bajumu. Kita sudah selesai merapikan. Ayo kita ambil foto. Oh tidak, lensa tidak fokus pada pelanggan. Dapatkah kamu membantu menyetel lensa? Tarik tombol untuk memperjelas gambar. Ayo kita ambil foto. 3, 2, 1. Semua sudah siap. Berikutnya, ayo kita proses foto itu. Pertama-tama, ayo kita unggah foto ke komputer. Berikutnya, tarik foto. Kerja yang bagus. Kita dapat mencetak foto dengan printer. Terima kasih fotografer Kiki, foto yang luar biasa.